Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Terdata Headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi kerja keras para wali kota di seluruh Indonesia yang selama ini telah bergerak bersama-sama untuk menangani pandemi COVID-19. Munas bertemakan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan dan pasca pandemi COVID-19 yang dihadiri 98 wali kota dari seluruh wilayah di tanah air. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, menghadiri acara tersebut. Pelaksanaan Munas kali ini berbeda karena dilaksanakan secara sederhana, membatasi kehadiran peserta, menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan menggunakan metode daring. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tim Liputan melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan agar lebih sistematis. Hal ini diungkapkan Mahfud MD saat membuka rapat koordinasi khusus pengendalian karhutla tahun 2021 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta. Dalam pencegahan karhutla, Mahfud juga mendorong agar semua pihak bisa menjalankan instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ia mengatakan, karhutla menjadi perhatian khusus pemerintah agar kasus pada 2015 tak kembali terjadi. Selain itu, Mahfud MD menuturkan, penanganan serius membuktikan kasus karhutla terus menurun. Pada tahun 2020, luas karhutla tercatat 296.942 hektar. Menurut Mahfud MD, angka ini jauh lebih kecil dibanding kasus pada 2015, yakni 2,61 juta hektar. Tim Liputan melaporkan. Demikian Terdata Headline hari ini, tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam, Terdata.